Komisi Pemilihan Umum Toraja Utara menyerahkan 800 lembar masker kepada Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Pemkab Toraja Utara. Bantuan tersebut diserahkan langsung Ketua KPU Toraja Utara, Boni Freedom, didampingi sekretaris kepada Ketua Satgas COVID-19, Kalatiku Paimbonan, di Kompleks Kantor Gabungan Dinas Marante. Dalam kesempatan itu, Kalatiku mengapresiasi pihak KPU yang sudah berkesempatan memikirkan pencegahan dan penanganan COVID-19 dengan upaya memberikan alat pelindung diri kepada masyarakat. Kalatiku atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Toraja Utara mengucapkan terima kasih kepada KPU yang telah melakukan tindakan kepedulian terhadap penanganan wabah virus corona. Sementara Ketua KPU Toraja Utara Boni Freedom mengatakan, masker diserahkan melalui Satgas COVID-19 agar dapat dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Teman-teman atau mitra kerja dari Komisi Pemilihan Umum Toraja Utara memiliki keterpanggilan untuk berbuat bagi kondisi yang mengharapkan uluran tangan dari semua pihak. Dan hari ini kita melihat teman-teman dari KPU dipimpin oleh Pak Boni Freedom datang di sini bersama dengan seluruh anggota komisi lengkap gitu, dan sekretariat menyerahkan APD ini yang selanjutnya akan kami sampaikan kepada rakyat. Atas nama Pemda dan juga terutama rakyat Toraja Utara, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sangat-sangat tulus kepada Komisioner KPU Toraja Utara yang berkesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan seperti begini, karena virus COVID-19 seperti yang kita sudah pahami bersama, ini harus merupakan kerjasama, gempuran bersama untuk mengatasi. Ya, hari ini bantuan yang diserahkan apa saja, Pak? Iya, terima kasih teman-teman semua. Jadi hari ini kami keluarga besar KPU Toraja Utara hadir di tempat ini di posko COVID Toraja Utara, datang membawa APD, alat pelindung diri dalam bentuk masker. Jadi tujuan dari kami ini, kami berharap semoga APD ini bisa berguna khususnya bagi masyarakat yang ada di Toraja Utara. Nanti melalui Pemda dan Satgas COVID itu bisa membagi-bagikan kepada warga masyarakat yang membutuhkan APD ataupun masker ini. Karena memang di saat sekarang ini sangat penting bagi kita untuk mematuhi himbauan dari pemerintah, tidak hanya social distancing ataupun physical distancing, tetapi kewajiban untuk memakai masker itu setiap kali kita beraktivitas, apalagi kalau sampai keluar rumah, itu sangat diwajibkan.